Pemirsa, Bupati Batanghari terus melakukan silaturahmi kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga yang ada di Batanghari, tak terkecuali dengan para jurnalis yang bekerja di wilayah Kabupaten Batanghari. Kali ini, Bupati Fadil kembali menggelar halal bihalal bersama media yang menjembatani komunikasi dengan pemerintah dan masyarakat. Halal bihalal yang diadakan Bupati Batanghari bersama jurnalis dari berbagai media kali ini dimanfaatkan Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif untuk memperoleh informasi mengenai pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Batanghari. Menurutnya, para jurnalis mempunyai informasi yang valid dan aktual tentang keluhan yang disampaikan masyarakat Batanghari. Sebab masyarakat Batanghari dengan adat istiadatnya terkadang sungkan untuk menyampaikan protes atau kritikan terhadap pemerintah daerah Batanghari. Bupati Fadil juga menekankan kompetensi social cultural pada pegawai pemerintahan. Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga mengajak seluruh pejabat pemerintah Kabupaten Batanghari untuk membuka diri menerima saran, kritik, dan masukan dari masyarakat. Karena menurutnya tidak mungkin bisa menyempurnakan kinerja tanpa ada bantuan dari orang lain, dan kritik diperlukan untuk melengkapi kekurangan dan membangun Batanghari. Lilis Karlina, Marni, JEK TV, melaporkan.